Kesenian Negeri Pahang membuka tirai untuk Selamat Pagi Malaysia, edisi hari yang kedua berada di Kuantan, ya, sempena dengan Karnival Rakyat Pahang 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Mustafa bersama dan dengan Raja Sofia. Ya, betul. Dan hari ini kami akan menyinari pagi anda, insyaAllah pada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Jadi hari ini juga pelbagai perkongsian menarik akan kami bawakan kepada anda. Dan bagi anda yang tidak berkesempatan lagi untuk ke Karnival Rakyat, perlu hadirkan diri kepada anda ke sini kerana ada banyak jualan-jualan murah, jualan rahmah, harga rahmah, insyaAllah. Jadi perlu untuk hadirkan diri sebab semalam pun merupakan acara kemuncak semalam. Ya. Itu persembahan daripada rakan-rakan artis kita iaitu Aina Abdul, kita ada Afiq Syazwan dan juga kita ada Aina Rosli Abdul, Madun. Ada Amin Spring. Amin Spring, Rosli Madun juga ada. Dan juga ada perarakan kereta berhias. Yeah. Hari ini hari terakhir, ambillah peluang untuk merasa sendiri produk-produk pelancongan di negeri Pahang ini. Terutamanya gerai-gerai ataupun reruah yang menyediakan pelbagai jenis makanan mengikut daerah. Contohnya kalau di Berserah ada mi calung, kalau di Pekan Pahang ada puding raja, selain daripada itu ada pati tempoyak dan macam-macam lagi anda boleh dapati di dataran sayangi Kuantan berhadapan dengan Majlis Bandaraya Kuantan. Baiklah, untuk edisi hari yang kedua, kami berkampung di Kuantan sempena dengan SPM yang ke-40 tahun. Pelbagai pengisian menarik akan kami berikan kepada anda, pastinya untuk kita korek lagi rahsia-rahsia pergerakan, perjalanan pembangunan negeri Pahang. Bersama dengan dua orang esko nanti kita akan bawakan kepada anda semua. Selain daripada itu juga kita bawakan persembahan kebudayaan, anugerah dan juga satu slot khas. Kita nak belajar masak puding raja. Ya, special juga kan? Okey, dan pagi ini alhamdulillah kita mulakan dengan larian. Iaitu larian 5 km, 10 km, kita ada breeze walk juga dan juga ada cabutan bertuah. Jadi menariknya pagi ini kan kita mulakan sebelum kita mulakan siaran Selamat Pagi Malaysia, ada banyak dah aktiviti dah sedang pun berjalan dan sekarang. Dan cuaca sangat cantik. Alhamdulillah. Dia sangat berangin. Kita harapkan cuaca sebegini agak mendung. It's nice macam ni berkekalan sehingga ke petang lah. InsyaAllah. Sebab apa kalau ingat kan dalam seminggu inilah cuaca di Kuantan ni atau di Pantai Timur ni boleh dikatakan sangat panas. Semalam saya pun keluar selepas kita bersiaran pukul 12:30 pukul 1:30 memang sangat-sangat panas. Tapi ada precaution lah. Orang kata kalau anda datang ke sini boleh bawa payung ataupun pakai topi. Minum pakai air yang lebih lah kan. Dan juga minum air yang lebih supaya badan kita sentiasa terhidrat. Ya, betul. Itu dia antara yang kami akan bawakan kepada anda. Sebentar lagi kalau tadi Ridwan dah kongsikan banyak perkongsian menarik akan kami sajikan khususnya berkaitan dengan negeri Pahang. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia di Karnival Rakyat Pahang 2024.